Mahkamah Konstitusi MK akan menggelar sidang perdana sengketa hasil pemilu pada 27 Maret 2024. Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut meski sidang perdana digelar pada 27 Maret 2024, tetapi waktu 14 hari kerja itu sudah mulai berjalan per 25 Maret 2024 yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. Fajar Laksono menambahkan MK juga membuka pendaftaran bagi peserta Pilpres yang akan mendaftar sebagai pihak terkait mulai kemarin. MK punya waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilu 2024 sebelum membacakan putusan. Hari ini registrasi, hari ini kita sampaikan salinan permohonan kepada seluruh pihak, ya kepada capres yang lain, itu kan kepada termohon KPU, kepada Bawaslu, gitu ya. Nah itu kita sampaikan, dan hari ini sampai besok itu tahapan kalau ada pasangan capres yang menjadi pihak terkait. Ini kan pemohonnya 01, 03. Nah kemungkinan besar, ya menurut penalaran yang wajar itu 02 yang akan menjadi pihak terkait. Itu kita sampaikan hari ini dan besok.